Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di sini dalam rangka kegiatan City Rally Evalu bersama dengan motor. Ini adalah sebuah kelas pertama. Tapi sebelum masuk lebih lanjut, kita ingin coba berdoa dulu ya biar agenda hari ini biar lancar, tidak ada kendala, tidak ada macam. Sebelum kita masuk ke acara ini. Baik. Silakan, mari kita berdoa untuk agama dan kebersihan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Risiko berbicara risiko ini. Naik roda dua, naik motor. Diserempet. Jatuh. Apalagi? Hari ini kita akan berbicara banyak hal tentang motor, di mana motor itu adalah sebuah objek yang sebenarnya sama sekali tidak seimbang. Ya, artinya dia hanya berdiri di atas dua roda. Jadi setiap hari sebenarnya kita main sirkus, terus-terusan berada di roda dua. Gimana caranya biar nggak jatuh gitu ya? Tahu nggak perbedaannya kira-kira? Safety itu apa ya? Aman. Itu sering kali kejadian ketika kita memainkan ponsel, banyak sekali kejadian di jalan. Imbasnya adalah ke kecelakaan. Ya, apa pentingnya safety riding? Ah, gua nggak usah safety riding juga. Aman-aman aja setiap hari kan. Apa pentingnya safety riding? Karena keluarga kita, Pak. Nah, itu aja deh mikirnya. Yes, ya. Kalau apa pentingnya safety riding? Keluarga, Pak. Kalau kita setiap hari berangkat dari rumah, kita kan sering siup pipi kanan, pipi kiri, anak, istri gitu kan, sering gak? Setiap hari ya? Minimal assalamualaikum. Dan mereka pengen kita pulang dalam keadaan yang nggak seberang kaget kita naik motor 3 atau 4 kendaraan paling depan atau 5 kendaraan di depan kita harus tahu. Nah, oli ini sebaiknya kita cek dan sebentar. Oke, ketika saya bilang lepas, jari ini tidak lagi tembus seperti ini, tapi harus seperti ini. Oke, rem. Lepas. Rem. Lepas. Seperti ini ya. Paham? Ini refleksi Bapak. Tapi belum mendadak. Siap. Siap. Safety riding sangat penting sekali. Karena itu merupakan suatu kebutuhan untuk kita berkendara dengan selamat, dengan baik. Dengan secara kecepatan sampai 30-50, kemudian di rem secara bersama-sama, sistem dipompa, sistem pengereman sistem pompa. Gua David Joska, hari ini lagi ada di pabriknya Evaloop.
lagi ada, bisa lihat di belakang ada riding safety. Nah, jadi di sini tuh kita belajar soal bagaimana untuk melakukan riding dengan benar, baik dan benar. Tadi kita udah praktek di dalam soal apa kayak teori-teorinya. Terus sekarang kita praktek. Dan sebenarnya kita belajar banyak yang apa? Belajar banyak hal-hal yang baru. Salah satu contohnya kayak soal pengereman. Kita apa? Ada orang mikir kalau misalnya mau ngerem tuh kalau ada sesuatu di depan tuh kita langsung rem dengan keras, habis itu ya udah mikirnya bakalan berhenti dengan begitu aja, tapi itu salah karena dia bakal jatuhnya bisa ngeslip atau bisa nabrak juga. Jadi tekniknya itu kayak yang gue baru tahu, mesti dipompa rem depan sama belakang.